jalan-jalan di Trans Studio Mall. Oke. Ini baru pertama kalinya saya jalan-jalan di Trans Studio Mall. Saya juga nggak tahu apa yang istimewa di sini, bagus apa. Kita coba aja jalan-jalan. Kita explore aja ya, apa aja yang ada di sini. Ini ada showroom. Ini mobil showroom. Lihat di showroomnya nih. Ini yang mobil listrik. Imut banget di mobil ini. Eh, kalau di endorse boleh juga ini ya. Oh, mau lihat enggak dalamnya? Boleh enggak, Pak? Oke. Okay. Ngomong ada kesempatan, guys. Kita mau. Betul banget. Mobil listrik. Oke, okay. Itu pintu kanan ya. Ini ya. Woi, mantap ya. Mantapnya ya. Bowling air ref, bowling air ref. Nanti kita coba explore. Boleh, Pak. Oke. Kita minta izin dulu untuk lihat-lihat dalamnya mobil bowling ya, Pak ya. Boleh, Pak. Gimana cara ini ya, Pak? Bukanya, Pak. Ini nggak di-endorse ya, guys. Cuma saya penasaran. Ini kuncinya seperti ini aja. Jadi udah keyless ya. Kita masuk. Nah, pada saat pintu dibuka itu, nah, itu udah otomatis menyala. Jadi kalau pintu dibuka itu dia otomatis menyala lagi. Betul. Jadi ini pintu otomatis menyala. Kita coba lihat explore dalamnya ya. Wes, mantap. Ini di harga 300 untuk OTR Bandung. 300 juta? Betul. 300 juta OTR Bandung, guys. Ini komplit ya? Betul, Bapak. Jadi yang komplit seperti ini. Betul. Ini bisa nelpon juga ya? Bisa, Bapak. Bisa dikoneksikan ke handphone. Oke. Okay. Lalu jadi seperti ini ya. Betul. Tadi coba lihat map-nya, Mas. Boleh, Bapak. Ini ya? Di sini, Bapak. Oke, okay. Ini lihat map-nya. Jadi nggak perlu pakai HP dicantolin gitu ya, guys ya. Betul, Bapak. Jadi langsung lihat di sini. Terus semuanya ada di sini, speedometernya juga udah digital. Ini udah otomatis jalannya atau autopilot gitu? Belum ya? Belum. Oh, belum. Kita ya? Ini belum secanggih Tesla yang udah autonomous, Pak. Hmm. Cuman kalau untuk segalanya masih manual karena di produk tertinggi kita juga untuk AMAS itu belum terpasang ya. Jadi belum seperti automobil ya. Betul. Bukan apa namanya? Autopilot belum. Betul. Belum autopilot. Tapi keren ini. Semuanya tombolnya ada di sini, Mas. Ya, betul. Jadi ini tombol operasionalnya untuk multimedia ada di sini ya. Betul. Di sini ada kanan kiri nih ada nih ya. Betul. Oke. Kalau dilihat sih lumayan luas ini, lumayan luas ya. Luas, Pak. Lumayan luas. 5 penumpang lah ya, di ya. Belakang 3, di depan 2 sama drivernya 5. Tombol-tombolnya juga simpel ya. Betul. Ini tombol-tombolnya, Mas. Di sini simpel untuk maaf saya batuk. Oke. Ini tombol-tombolnya ini simpel nih. Ini tombol AC. Tombol AC-nya sama tombol-tombol. Ini untuk alur AC-nya. Alur AC-nya. Lalu ini untuk AC yang di bawah kaca, Bapak. Kalau misalkan hujan kan suka berembun, Bapak. Okay. Tinggal dipencet aja yang. Oh gitu. Betul. Iya ya. Jadi biar nggak berembun ini bisa dipencet. Ah, keren, udah keren ya. Ini ada Bapak. Ini auto ya? Ini tombol autonya nih, Mas. Jadi ini bukan manual mobilnya ya? Ada yang manual nggak mobil bowling itu? Untuk REV sendiri itu kita ada dua varian, itu dua-duanya matic ya, karena kan dia ini mobil listrik ya. Jadi ini mobil listrik, guys, bukan mobil biasa, jadi semuanya udah matic. Udah kayak main bom-bom car ini ya. Mobilnya imut tapi kira-kira nyaman ya. Untuk ukuran mobil kecil gitu nyaman. Terus joknya juga bagus ini. Joknya apa namanya, bahannya bagus. Ini bukan karena ada orangnya nih, tapi emang bagus. Betul. Ini ya. Joknya bagus. Betul. Terus ini apa, Pak? Pengaturan ini, apa, Pak? Ini perpindahan gigi, Bapak. Oh, ada giginya. Betul. Juga ya? Oh, jadi mobil matic ada giginya untuk, juga ya? Untuk perpindahan parkir,
untuk gigi mundur, ini ada, terus ini netral dan ini yang untuk maju itu tinggal diputar saja. Jadi di, gimana caranya? Ini betul. Boleh diputar? Kalau untuk bisa, selagi diam. Tidak diinjak rem tidak akan pindah. Oh, jadi ini diinjak rem dulu. Betul. Bisa ya? Oke, okay, kita coba ya. Oh. Tinggal diputar aja ke selagi. Oke, okay. Nah, okay, ya. Nah. Oh, ini juga berubah nih. Betul. Tampilannya ya. Nah, betul. Ini kalau mundur, dia ada kamera mundurnya, guys. Terus suara posisi N, netral, balik lagi ke peta. Ini D itu untuk apa, Pak? Ini untuk maju, Pak. Oh, maju. Betul. D maju, N netral, R mundur, B parkir. Betul. Oke, jadi ada 4. Di sini ada 4 tombol, ada parkir, mundur, netral, dan maju. Gitu. Dan semuanya ini auto ya, ada tombol-tombolnya auto. Untuk yang tertinggi ini rem tangannya juga ada elektrik. Pakai apa tuh rem tangannya? Ini rem tangannya, Pak. Oh, jadi tinggal dipencet? Betul. Boleh dipencet ya? Ini nih, Pak, Mas. Ini, nah ini wong deso ini kan, belum pernah pakai mobil listrik, jadi ini rem tangannya, oh, di gimana? Gitu. Diginiin, Pak? Selagi seatbelt belum terpasang, itu rem tangannya nggak bisa lepas. Seatbeltnya harus pasang, baru bisa lepas. Oh, oke, coba ya. Kita coba seatbelt pasang dulu. Ini ilmu juga nih, teman-teman, ya. Buat yang belum punya mobil sama kita ya. Belum punya mobil listrik maksudnya ya. Mobil saya masih manual ya. Oke. Okay. Ini kita pasang dulu seatbeltnya. Tep. Baru nah, ditarik ke atas ya. Betul. Ini tarik ke atas ya. Jadi kalau ditarik ke atas, terus tinggal diinjak aja remnya. Kalau remnya tinggal. Kita pindahkan ke netral. Terus bapak tinggal di ini. Betul. Masih nyala. Oh, ditekan. Betul. Terus balikin aja. Baik, oh baik. Gitu. Ya. Jadi kalau nggak pernah pakai mobil matic itu bisa kagok ya. Kagok itu apa ya? Bingung ya, agak bingung ya. Jadi di sini biasanya kalau rem tangan itu kan ditarik ya. Nah kalau di sini tombol guys, tombol. Terus rem tangannya itu nggak bisa apa lepas kalau kita belum pasang seat belt. Nah ini kalau belum pasang seat belt nggak bisa lepas. Jadi kalau mau rem tangannya dilepas berarti pasang seat belt, kemudian diinjak rem, dan ini pun harus dipindahkan ke netral baru dia bisa apa namanya rem tangannya bisa berfungsi. Nah itu sekilas aja lah, ini kan konten sekilas tentang mobil, kecanggihan mobil Wuling ya. Betul. Ini nggak di-endorse ya Mas ya? Ini nggak di-endorse, ini hanya apa ya, tes lah ya, atau test drive, atau saya penasaran aja ngeliat mobil Wuling yang sedang dipamerkan ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi info buat teman-teman yang pengen beli mobil Wuling. Waduh, kalau ada yang beli, saya dapat persen nggak Mas? Bisa, mau. Bisa. Nih saya catat nih nomornya abang nih. Nah, kalau mau kita percaya lumayan Mas, sudah 16.800 Mas. Jadi, ya, jadi teman-teman kalau Anda di Bandung, ini posisi saya di Mall Trans Studio Bandung. Hari ini lagi ada pameran. Mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman mau cari atau ingin tahu mobil Wuling, silakan datang aja ke sini, hubungin Mas siapa namanya? Haidir. Mas Haidir. Jangan lupa bilang dari channelnya Cak Imam Suwandi ya, biar saya dapat persen guys. Bercanda ya. Kalau beneran juga apa-apa ya kan. Oke, okay, thank you. Mudah-mudahan konten ini berarti, bermanfaat, dan menambah pengetahuan buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Makasih Mas. Makasih Pak. Oke, okay, sip. Thank you.